Ini sih sudah oke. Berarti tinggal kirim. Lambatnya begini kalau mesin-mesin. Singer M200 Quantum. Servisan dari Palembang. Yang dikeluhkan adalah jahitannya tidak lancar. Ini udah lumayan lancar, tapi kalau mau lancar lagi skocnya ganti. Tadi saya cek di Market Palace, harganya 7,5. Gak jadi saya beliin, beli sendiri aja. Yang penting ini udah kategorinya lancar lah. Saya tinggal-tinggal juga gak putus-putus. Cuman memang karakter dari mesin ini kalau dia jalan habis motong, tek-tek-tek-tek dia akan berhenti minta dibersihkan gitu kotorannya. Ya dia berhenti-berhenti gitu kalau kebanyakan motong, kebanyakan warna gitu. Nah ini baru putus. Dari tadi sih gak putus. Kita masukin dulu. Ya, jadi masukinnya. Ya berhenti gambar gunting. Ini belum dibaut full, ini masih cuma ditumpangin doang. Skocinya udah goyang banget, udah aus istilahnya. Dari tadi baru ada putus satu kali. Itu hasilnya udah kelihatan antara mesin lancar kita. Tapi itu kalau mau benar-benar lancar sekali, nanti sekocinya aja. Dibeliin aja. Mahal soalnya. Ini yang bunyi tekat-tekat-tekat ininya. Apa? Dia koclak. Nggak bisa kencang. Ada sepannya antar dudukan, jadi nggak bisa dikencengin. Dia semacam gini ya, sopan begini, jadi ada begini. Kecuali dilem sekalian dah, nggak usah copot. Pindah sebelah. Kategori lancar lah, kalau saya bilang sini cukup lancar dibanding waktu datangnya tadi. Mesin Singer Quantum Stylish 200. Kalau dari segi kecepatan sih cepetan CW. Bukan bagus-bagusin merek jualan saya ini. Spare partnya gampang lah gitu. Ini kalau problemnya elektronik saya juga enggak mau. Kalau hanya teknik-teknik ya, it's okay. Fisik ya, kadang-kadang gitu.
Mbak kelinci cepet ya, ini udah mbak kura-kura. Mbak kelinci loncat jahitannya. Kalau kura-kura jahitannya merangkak. Copot itulah. Nah, masukin dulu, itu copot bukan putus. Itulah kategori mesin ini ya. Mau punya usaha yang untungnya 100%. Oh, iklan itu. Gak didetek putus karena tadi dianggap putus, suruh gunting. Hari ini harus selesai nih karena besok ada tamu dari Batang. Hari Minggu dari Semarang 3 mesin mau langsung diambil kembali. Jadi hari ini harus selesai. Jadi hari apa ini? Hari Jumat. Saya belum bisa kirim lah. Badan ibu yang batal dengan semalam tidur dan tekuk. Kan? Berhenti ya. Gak ada settingan ya. Jangan berhenti gitu. 12 aja. Yang atas supaya segitu aja ya, bukannya banyak ya. Orang kencang. Sepatunya diganti, pivotnya. Sepatunya sudah nggak bisa naik, jadi pasti akan ngercak. Oh, warna 6x6, oke. Opot, enggak. Biasa begitu. Nah, ini warna terakhir nih, warna nomor 6. Curok. Pakai. Ini sepatunya saya beli yang universal, murah meriah. Sepatunya udah habis ini, nggak bisa naik. Jadi sepatunya begini, kita kasih aja. Ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan, pangkatan. Kameranya saya buang. Nah ini sudah coak dan ini sudah habis ini. Jadi harusnya ini ketekan begini dia naik, ini nggak naik lagi, udah nggak ketekan. Coba kalau mau lancar sih pakai punya Shenwei. Shenwei lancar sepatunya, cuman pas naikin ke atasnya itu agak mentok ya, mentok ke body sini, kesininya mentok sedikit, tapi nggak masalah sih ya. Tapi nggak apa-apa, itu ada yang murah meriah.
Udah, videonya segitu aja. Selamat malam. Lama juga. Apa lama bu ya? Ya. Ya. Sebelum. Ya. Burung masak acan yang malah. Sebelum masak. Masak main. Tadi. Ya, mana kopi ya? Kopi. Selesai. Hmm,